Anjir, lokasi aman enggak? Ada bayi susulan enggak? Oke. Okay. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Kita bawa tuh pakai Pak, tenang, ya. Masuk. Saya aman. Apakah saya belum menolong? Oke, okay. Minta izin. Masuk. Ya. Tolong diri dan minta izin. Okay. Bisa tanya ini kenapa kasusnya? Oke, okay. Kita gunakan alat pelindung diri. Diri. Gunakan sarung tangan. Ingat sarung tangan ini sekali pakai ya Bapak ya. Nah, habis dipakai dicuci, pakai lagi gitu enggak? Bikin balon, Pak. Nah, bikin balon jualin di sekolah ya. Okay. Masuk. D-nya danger dan. Masuk, respon. Posisi kita itu akan menentukan ya. Profesionalisme kita, jadi jangan ada yang nolong seperti ini jongkok atau seperti ini kedorong jeduk kena ya kan, atau seperti ini kedorong jeduk kena ya kan. Hup, mantap posisi kita. Oke. Respon. Oke. Danger udah ya, respon. Pukul rahangnya Pak, Pak ya kan, sentuh nih Pak, deket, panggil Pak, Pak sentuh, nyeri, cubit di sini. Biasa nyeri. Ya, nyeri, tekan. Tidak ada respon. Oke, okay. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, panggilkan saya bantuan. Hubungi ambulans 112. Oke, okay. Tidak ada respon. Nah, kita lakukan apa? Buka jalan, nah, nafas. Tekan dahi, angkat dagu, loh. Seperti ini. Periksa nafas, lihat dengar rasakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tekan dahi. Jadi ini jangan dilepas. Tekan dahi akan dahi. Kita gak usah jotras. Kalau jotras itu dilakukan kalau ada indikasi cedera pada leher. Itu kasus trauma. Kalau kita sendiri, jangan kita lakukan. Terus nanti yang bisa napas siapa? Ya kan? Seperti itu. Ya. Oke. Kalau cedera pada leher kan biasanya harus pakai nekolan, ya kan? Kalau nggak ada nekolan, improvisasinya pakai apa? Sini ada topi ya? Ada topi nggak topi? Dede. Cedera ada. Ya. Wah oh, boleh. Ini pak. Cepet taruh. Ini udah bagian dari nekolan. Untuk mengurangi gerakan biar dia nggak ada. Ini nekolan. Itu nggak perlu diketelan lagi pak? Ya. Gak usah, begini aja. Pegangin aja. Pegang. Pokoknya topi-topi mahal, tapi bagus nih kan. Banyak bulu kalongnya itu. Ini, pegang. Periksa napasnya benar, mata kita lihat dada sama perutnya. Telinga kita dekat hidung dan mulutnya. Hitung sampai 8 sampai 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nadi. Gak ada napas, gak ada nadi. Lakukan pijat jantung langsung. Ya, ambil dari sini atau dari sini. Ya, tarik. Ya. Ya, pijat dari sini, jari manis, hap. Tambah dua jari. Siap. Pompa. Lurus. 30 banding 2 5 kali siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Pada saat kita pompa, lihat wajahnya. Ya. Jadi kan tadi 9, 1 berarti itu 10. Ya. 9, 2, 20. 9, 3, 30. Ya, sambil lihat wajah, langsung beri napas buatan. Ini pegang di sini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Yang penting kita nggak neken lehernya. Ya. Tadi kan ada bawa cekek tuh, ya, ya. Kan kayak dicekek gini. Pegang gini, kalau mau pegang dagunya gini. Pistol, ya, pistol, sok, gan, tekan hidungnya, pencet. Biar ketika kita kasih napas, napasnya kita nggak keluar dari hidung. Ya, dia bisa seperti ini. Jadi nggak ada indikasi kayak neken lehernya, aman. Tiup dua kali. Satu, dua, selesai, ambil, empat, ya. Ini karena ini masih baru nih, jadi gini, tapi ini pelan aja lepas. Oke, pompa lagi, ini siklus keberapa?
Terus kedua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 1 2 5 siklus. Sudah 5 siklus? Cek nadinya. Teraba enggak? Oke, nadinya ada, teraba. Iya kan? Napasnya ternyata enggak ada. Tiup, cukup tiupan. Ya. Kasih aja. 1 1000, 2 1000, 3 1000 tiup. Ya, kayak gitu. Ya, 6 jadinya tuh, 6 ya. Kayak gitu ya. Tiup lagi. Ya, kayak gitu. Dan seterusnya. Napasnya enggak ada, nadinya enggak ada. Pijat lagi, 5 siklus lagi. Sampai bantuan datang. Bantuan enggak datang, kita lelah capek, lanjutin enggak? Enggak. Sehat. Kita yang tepar, nambah korbannya 2. Ya. Jadi masuk D-nya danger, respon. Enggak ada respon, ya. Buka jalan napas, cek sirkulasinya, ya. LDR. Ya. Jalan napas, RW-nya, pijat. Jadi itu sederhana. Jangan lupa minta bantuan, kita respon. Buka jalan nafas, mau periksa nafas. Boleh periksa dulu. Ada sumbatan enggak nih? Ya. Enggak ada, ada sumbatan? Oke, kalau enggak ada bersihin deh, baru periksa nafas. Selesai. Sebelum saya itu panggil. Korban sadar, terus kemudian posisi miring mantap. Saya minta satu orang boleh. Menjauh silakan. Kalau mendekatkan saya tarik ke sini. Kalau menjauh saya dorong ke sana. Tapi ini biar melihat semua, saya akan bikin yang menjauh. Lurus. Ini di sini, ingat punggung tangan. Jangan bergerak sendiri. Oh, kasih kacamata. Tipin tuh, tipin. Mesin aja pisau mesin. Seperti ini. Ini. Sarong, 1 2. Kita ambil nahan. Nih. Nah, ini seperti ini. Enggak niban tangan. Ya. Ini namanya apa? Punggung tangan di pipi. Jadi dia ini di pipi punggung tangannya nih. Ya. Kalau dia keluar cairan enggak menampung di telapak tangan kan? Di punggung tangan dongakan sedikit. Kakinya boleh seperti ini, tapi boleh seperti ini. Ini kayak mengayuh sepeda. Selesai. Sambil periksa napasnya. Ya, denyut nadinya. Ya, suhu tubuhnya boleh, tanda vitalnya. Nah ini namanya posisi miring mantap. Ya, tangannya seperti ini. Ya, jadi ini tuh posisinya tuh dia nggak libat tangan ini. Ya, ini kita dorong. Tapi kalau mendekat, boleh. Kalau mendekat ya tangan ini seperti ini sama. Boleh pegang begini, boleh pegang begini. 1, 2, 3. Mendekat kan kita mundur. Tinggal luruskan kakinya, tangannya, ya, dongakkan kepalanya. Udah selesai. Aman. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini?